Tahukah kalian, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati, berawal dari perdebatan orang Nasrani dan Muslim soal kehebatan Nabi. Dikisahkan bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan Muslim itu menyoal siapa yang paling mulia, apakah Nabi Isa atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya terkait pandangan orang Nasrani itu. Nabi Isa lebih agung dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa menghidupkan orang mati, kata seorang Nasrani itu. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dia juga bisa menghidupkan orang mati seperti apa yang dikatakan orang Nasrani itu, meskipun dia bukan seorang Nabi. Seandainya saya bisa menghidupkan orang mati, apakah Anda mau beriman dan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk agama Islam? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejurus kemudian, mereka mendatangi kuburan untuk membuktikan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kuburan, banyak orang yang juga tertarik untuk melihat sehingga area makam sangat ramai oleh penduduk sekitar.